jangan anaknya jadi sekolahkan TK abah mamanya karena baca baca juga. Karena rumah bila dibaca Quran, rumah tuh benur, terang rumah itu. Imun rumah tuh kada dibaca Quran, rumah tuh kadap. Kadap rumah tuh bila kada dibacakan Al-Quran. Selanjutnya al-ikthar min tilawatil Quran bitadabbur, dan sunnah hukumnya banyak-banyak baca Quran bitadabbur, dengan mentadabburi Quran di sambil di anu Quran pun sambil di hayati maknanya. Ingatilah ulun ulang, amun kawa bulan Ramadan hatamkan Quran, jangan Quran tu bujur-bujur andakannya kada ingat meandak. Ya pakai itu mana Quran anu jar kada ingat meandak jar. Tukulah kai seharian mencari Quran kada dapat. Jauh sama sekali baca, baca andak Quran. Sehari sejus kada apa jua. Jadi 30 hari khatam, minimal sehari sejus. Mun sehari sejus itu berarti habis sembahyang 2 lembar. Ya, katanya 10 lembar sejus. Habis sembahyang 2 lembar. Bila terpanjang, bila ada waktu kosong baca besangu Quran mana-mana baca Quran. Syahrul Quran. Orang sudah mulai kada tapi anu lagi lawan Quran nih lah. Zaman ini sulit banget kita mencari orang nang membukai Quran, membaca Quran tuh jarang. Bahkan ada orang seharian bujur-bujur kada terbuka Quran ada juga. 2 hari, 3 hari di rumah kada pernah terbuka Al-Quran banyak-banyak. Jadi jangan kada dibuka Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan datang untuk membela orang yang membacanya di hari kiamat. Akan menjadi syafaat. Quran. Jangan anaknya jadi sekolahkan TK abah mamanya karena baca baca juga. Karena rumah bila dibaca Quran, rumah tuh benur, terang rumah itu. Imun rumah tuh kada dibaca Quran, rumah tuh kadap. Kadap rumah tuh bila kada dibacakan Al-Quran. Jangan dugu dikubur hanya orang nang bacakan. Quran tuh dibaca biar sedikit umpama dibaca Quran tuh nah, sambil direnungi. Ya maaf, misalnya katakan sehari cuma 4-5 ayat ayu aja ada bapak. Tapi baca Quran hari-hari. Habis sembahyang jangan langsung kesana kemari, Quran dulu dibuka. Baik, biar sedikit ulun katakan sehari jangan lewat kecuali mata pian melihat Quran. Karena pian kada tahu dibacaan nang mana Allah ridho lawan pian. Nanti tiba-tiba rahmat tu datang, mun rahmat tu datang selamat pian dunia akhirat. Dan membaca Al-Quran tu niat mengumpati Nabi. Nabi pang baca Quran baca juga kita.